Ya guys, balik lagi sama gue Bang Okelan. Sekarang ini gue udah di Permata Taman Palem cuy. Ya, di daerah Cengkareng gitulah ya, deket Taman Surya. Nah, ini gue mau kesini nih. Tada. Mie pangsit. Wah, kok pangsit? Gak pakai G ya, pangsit. Mie pangsit. Ini tebing tinggi ya, cabang Jose Rizal Medan cuy. Gila dari Medan cuy. Halo Ci. Halo. Ci, halo, kenalin Bango. Siapa namanya Ci? Eli. Ci Eli ya. Ci, boleh tanya gak? Ini bener cabang di Medan? Ya. Jose Rizal. Udah berapa lama di Medan, Dir? Sini 10 tahun. Kalau di Medan itu punya siapa? Medan, abang. Oh, abang. Ya, jadi turun-temurun. Yang di Jakarta di sini aja? Ya, ini mie pangsit nggak pakai G kan ya? Pangsit pakai G. Mie pangsit Ahwa. Ahwa itu siapa? Ahwa nama abang. Oh, nama abang. Oh, gitu. Oh, di sini udah 10 tahun ya? Ya. Oh, gitu. Nah, ini jam buka jam berapa, Ci? Pagi jam 6 sampai jam 1. Pagi jam 6 sampai jam 1. Nah, ini malam nih. Oh, dua shift. Pagi ya, dua shift. Oh, gitu. Nanti jam 4 sore buka sampai jam 8. Oh, kalau sore jam 4 sore sampai jam 8. Ya. Kalau pagi jam 6 sampai jam 1. Ya. Oh, dua shift ya. Masih. Oke, ada hari libur? Oh, hari Minggu enggak. Hari Minggu dari jam 6 sampai jam 2 siang. Hari Minggu jam 6 sampai jam 2 siang. Ya. Sorenya? Malam tutup. Oh, malam tutup. Hari Minggu tutup. Ya. Oh, di sini mie-nya mie apa aja, Yi? Ada mie kecil, mie lebar. Mie kecil, mie lebar, bihun. Kuikiao, bakso ikan, kuikiao. Wih, banyak ya. Oke, okay, saya pesan deh satu baminya ya. Oke. Okay. Ini apa aja sih? Mie kecil loh. Mie halus atau mie kecil? Mie halus sama mie kecil? Ya. Ini mie halus? Ya, mie halus. Mie kecil beda lagi? Sama. Oh, sama. Mie kecil sama mie halus sama ya? Ya. Kira beda. Ini apa, Ci? Ini daging coklat. Babi cincang ya? Iya. Itu minyak. Ini chashu. Ya. Ini bami Medan atau Siantar ya? Medan. Medan ya? Wow. Oke, okay, guys. Ini dia pesenan gua. Bami halus, cuy. Nah, ini bami pakai telur. Seharga Rp28.000, cuy. Kalau nggak pakai telur, Rp25.000. Nah, isinya ini... toppingnya ada pangsit rebus, cuy. Ternyata, cuy. Pangsit rebus, ini babi kecap. Babi kecap, kemudian ada apa lagi tuh? Oh, chashu. Dua aja dah sama telur nih. Ya. Dia pakai daun sawi. Mie-nya gua pakai mie halus. Ini kelihatan enak sekali nih. Tipikal bakmi Medan. Ini bakmi tebing tinggi. Pusatnya ada di Medan, cuy. Oke, guys, penasaran. Oke, guys, ini pesanan gua. Mie pangsit Ahwa. Jadi Ahwa itu nama kakaknya Ci Eli yang ownernya di sini. Gitu. Dia bukan di Medan, cuy. Ya. Nah, ini gua pesan mie kecil. Di sini nyebutnya mie halus. Kalau mie lebar dia nyebutnya mie kasar. Ya, nyebut di Medan begitu, mie kasar bukan mie lebar. Ya. Icip. Wow, enak, wangi, .
ciri khas Baru Medan, pakai telur cuy. Telur kecap. Pangsit rebusnya satu nih. Wow, enak. Daging babi. Enak sih. Mantep. Sambalnya hijau cuy. Tuh. Ya, sambal khas Medan banget nih. Acarnya, acar cabai rawit. Merah-merah gitu cuy. Ini yang udah gua sambelin cuy. Cip. Wow. Sambelnya hijaunya itu nyengat. Mantep. Wah, ini recommended cuy. Wah, dicoba. Di sini dia buka 2 shift ya. Shift pagi itu jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Terus shift malamnya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam cuy. Nggak ada libur. Buka terus. Mantep 2 shift. Topping cashew-nya sama babi kecapnya itu enak-enak. Tapi potongnya kecil-kecil, tapi enak. Ini recommended. Oke guys, gitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, Bang Oklana. Biar gue bisa hunting babi menek buat kasih tahu ke 2 orang cuy ya. Itu aja, gue Bang Rana out. Bye.